Aduh, 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 udah sampai Dede beneran nggak apa-apa? Nggak apa-apa kok, Din. Oh iya, parkir mobilnya jangan di sini deh, sebelah sana aja. Takut ganggu orang yang mundar mandir. Oh, ya udah, Dinda pindahin parkirnya ke depan ya. Iya, Din. Bentar ya. Tolong. Eh, lu pada ngapain di sana? Dilemparin orang, Om. Lempar. Siapa lagi orang ini? Malah bantuin orang jahat. Ayo loncat, sini gua tangkap. Janji ya, Om. Janji bisa ngap ya, Om? Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Kalem aja, kalem. Waduh! Ah, jadi jatuh. Om bohong nih. Katanya mau nolong. Tapi saya sakit. Saya tuh barusan mau nolong. Mau nangkap. Tapi gak tahu tuh. Ada yang ngedorong dari belakang. Waduh! Siapa lu? Tunjukin diri lu kalau lu jantan. Banget orang ini. Pak Beri! Aduh. Aduh. Terima kasih superhero. Kayaknya di sini banyak hantunya, Man. Ted. Kamu. Kamu. Pak Beri. Memang akhir-akhir ini ada yang aneh. Saya pernah menghadepin orang yang nggak kelihatan wujudnya. Itu pengaruh batu Ireng Wijek. Batu Ireng Wijek? Ya. Itu pusaka berbentuk cincin yang pengaruhnya sangat buruk. Orang yang mempergunakannya bisa menghilang dan berbuat apa saja. Sangat berbahaya. Kita harus menemukan pemiliknya. Insya Allah, Pak. Dede. Loh, itu tasnya masih ada di sini. Udah ke dalam kali ya? Ma, denger ya, Papa ngomong ke Mama. Papa tuh cuma bercanda, Ma, bercanda. Cuma ngeledek si Jaja doang, si karung terigu itu. Bapak nggak bener-bener. Demi Allah, Papa sumpah, Ma. Enggak, aku nggak percaya sama Bapak. Kalau Bapak sampai mau cari bini lagi, mendingan Bapak cerain aku aja. Astagfirullahaladzim, ilha ilha, Ma. Istighfar doang nyebut, Ma. Nggak boleh berumah tangga tuh nyebut becere. Misalnya kalau nggak becere mati, becere hidup. Mau? Bohong, Hayati. Kan lu denger sendiri kan tadi? Dia bilang dia bisa kawin 3, 4, 5. Lu malah digampangin. Weh. Hei, nyangka bubur, diam lu. Nyampur aja, ini lu selalu rumah tangga gua. Bim.
ada aja sih lu. Jadi begini bang. Ma, mama. Jangan dengan si Jaja. Si Jaja sengaja tuh. Kalau rumah tangga berantakan, dia yang akan masuk. Makanya kita harus tabah. Pak, aku tetap mau pisah sama bapak. Aku gak mau di Bandung. Akhirnya kunci yang sudah menutup pintu itu bisa kebuka dan gue bisa balikan lagi sama Hayati. Aduh, mama ngerti apa kagak sih dibilanginnya. Jangan suka minta bercerai bang, gak baik ma. Kita udah tua begini bisa bercerai. Istighfar mah gak baik. Rumah tangga mau bercerai. Kan bapak udah bilang, bapak sumpah. Enggak, kalau bukan mama, enggak bapak ke depan orang lagi. Ya, siapa? Mak kambing. Sama abang. Im ya. Iya bang. Im, semangat ayo. Kita mau beli rumah kita ya. Iya bang. Udah pagi. Ya ilah. Nyamuk tega banget dah. Seenaknya gigit gua. Duh, mentang-mentang gak boleh tidur di lu. Udah halem. Tidurnya begini gua udah keributin nyamuk. Gua ke dalam aja ah. Siapa tahu dia ngambeknya udahan. Ih, pintu aja gak dikunci. Perempuan begitu biasanya tuh. Hatinya dalam. Masuk ah. Ya ampun. Kalian satu kantor dong. Don, kalau gitu titip Bang Dede ya. Soalnya Bang Dede baru pertama kali kerja. Awas. Hah? Ayo, awas juga nama lu. Udah pada tua juga. Yang sopan kenapa? Kalau makan tuh ya sambil duduk. Maaf, RT. Iya. Saya bukan lagi makan. Saya lagi ribut. Ya. Mau lagi berantem? Iya. Ya, terusin dah. Ngomong-ngomong, Om siapa ya? Kok gerakan Om cepet banget kayak superhero? Apa jangan-jangan Om ayahnya superhero? Ngapain sih kamu? Kamu tuh gak ngerasa ya? Kamu udah ngerusak rumah tangga saya. Ini maksudnya naon? Emang istri ku naon? Naon, ku naon. Kamu kan yang mau jadi istri keduanya suami saya kan? Aduh! Ha ha ha.